Melalui sholat duhur berjamaah, Bupati Kendal melihat hasil perbaikan jalan yang telah selesai pengerjaannya, sekaligus menjaring aspirasi warganya. Akses jalan penghubung ke Desa Cening sebelumnya rusak parah dan sulit dilalui kendaraan. Namun kini pengerjaan Dinas PUPR Kendal telah dapat menghubungkan Desa Biting dengan Desa Cening. Dikatakan Bupati, usai sholat duhur dan berdialog dengan warga. Sebelumnya dari Kecamatan Limbangan sampai Desa Cening ini rusak parah, sama sekali tidak ada jalur yang bagus. Namun saat ini sebagian besar jalan sudah baik, dari 11 km kini hanya menyisakan 3,1 km saja yang masih rusak atau belum dibeton. Rencananya tahun anggaran 2020 semua sudah dianggarkan. Warga diminta untuk sabar karena anggaran perbaikan jalan tidak hanya untuk wilayah Cening saja, tetapi seluruh Kendal yang belum diperbaiki. Kepala Desa Cening Rohadi mengatakan, warga menyambut senang dengan perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kendal. Pasalnya jalan yang baik membantunya dalam kegiatan usaha yang mengharuskan mengambil barang di Pasar Boja yang memangkas waktu lebih singkat. Tapi saya ulangkan, alhamdulillah Ibu, sekarang dari ruas jalan Biting ke Cening khususnya sampai Juru, ini alhamdulillah sudah seperti tol. Jadi saya menganggap itu masuknya nanti gerbang tolnya itu dari Deles. Gerbang tolnya dari Deles sampai sini terus keluar tol ke arah Cening. Namun demikian Ibu, dari Johor sampai ke khususnya ke dusun Cening Lor, ini ada beberapa kilometer yang belum terbangun. Kami masyarakat Cening sangat-sangat mengharap, karena saya yakin dengan nanti terbangunnya ruas jalan dari Biting langsung ke Kali Putih, tembus langsung ke Banyuringin, kemudian Ngariana, lanjut masuk ke jalan provinsi di wilayah Singorojo. Bupati Kendal sendiri tetap komitmen dengan program perbaikan infrastruktur yang akan diselesaikan sebelum masa jabatannya berakhir. Tahun 2020 tetap akan menganggarkan untuk perbaikan jalan sekaligus perbaikan infrastruktur lainnya. Makanya tadi apa kata Pak Ijo? Jalan yang dari mana? Biting. Cening. Masyarakatnya saking tidak percaya. Ayo dikerjain bareng yuk, kira-kira Mbak Mirna mau nggak ya bantu? Waktu itu gitu. Mbak, saya butuh semen. Ini dibangun guru-guru yang mau jadi anggota dewan. Ya dirampoki aja. Lo yang biasa ke ngapusi ya siapa? Makanya, ya sekarang bersyukur positif. Acara diakhiri dengan penyerahan bantuan dari pemerintah Kabupaten Kendal melalui Basnas Kendal. Dari Kendal, Aji Mahendra melaporkan.